Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang Pemirsa. Dalam segmen Kabar Pilihan Daerah kali ini, kami akan ajak Anda bergabung dengan sejumlah rekan kami dari Biro di Daerah. Ada Wana Sari dari Medan Sumatera Utara, Fira Jumari dari Makassar Sulawesi Selatan, dan juga Dani Taryadini dari Yogyakarta, dan Farah Manhilah dari Surabaya. Pertama kita ke Medan terlebih dahulu. Wana Sari, ada informasi apa dari sana? Terima kasih Rendra dan pemirsa. Polisi berhasil menangkap dua pelaku pembakaran rumah oknum wartawan media online di Labuan Batu, Sumatera Utara. Setelah melakukan penyelidikan selama 7 bulan, akhirnya pihak Satreskrim Polres Labuan Batu berhasil mengungkap kasus kebakaran satu unit rumah wartawan dan menangkap dua orang pelaku yang merupakan otak kejahatan dan seorang pelaku sebagai pelaku pembakaran. Peristiwa berawal ketika korban melakukan investigasi di daerah yang diduga marak transaksi narkoba. Tidak berselang lama, pelaku mendapat ancaman di media sosial. Setelah mendapat ancaman tersebut, rumah dan mobil korban JM dibakar orang tidak dikenal. Atas peristiwa pembakaran rumah wartawan tersebut, kedua pelaku dijerat pasal 187 junto 5556 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, Rendra, itu tadi kabar pilihan dari Biro Medan. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Wana Sari. Selanjutnya kita menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan bersama Firda Jumardi. Firda, ada informasi apa dari Makassar? Ya, Rendra dan juga pemirsa, dari Biro Makassar terdapat informasi di mana inilah detik-detik pengendara motor yang menabrak kendaraan roda 3 atau bajai di Jalan Permandian Lama, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat dari peristiwa tersebut, sang pengendara sepeda motor tewas. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak motor baja yang dikendarai Sulis bergerak dari arah utara ke selatan, hendak memutar arah. Namun, tiba-tiba muncul kendaraan roda 2 dari arah belakang yang dikendarai melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak bagian depan sebelah kanan bajai hingga terbalik. Sementara, pengendara sepeda motor jatuh hingga terlempar ke tiang listrik dan kepala menghantam aspal. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda motor tersebut meninggal dunia saat berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dengan luka serius di bagian kepala. Sementara pengemudi bajai tanpa penumpang itu hanya mengalami luka lecet pada bagian kaki. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, masing-masing kendaraan yang terlibat laka maut berada di unit laka lantas Polrestabes Makassar. Demikian informasi dari Biro Makassar, kembali ke Jakarta, Renra. Baik, terima kasih Firda Jumardi dari Makassar. Kita beralih ke Yogyakarta dengan Danita Riyadini. Danita, ada informasi apa dari Yogyakarta? Rendra dan pemirsa, sepasang suami istri ditangkap polisi karena diduga mencuri ponsel di musola di Klaten, Jawa Tengah. Modus pelaku adalah mengambil barang saat korban sedang tertidur. Sepasang suami istri yakni Ahmad dan Nur Aini, warga Demak, terpaksa berurusan dengan polisi. Keduanya diduga mencuri ponsel di musola SPBU Pandan Simping, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dalam rekaman CCTV tersebut, pelaku datang mengendarai mobil berwarna putih. Salah satu pelaku kemudian jalan kaki masuk ke dalam musola yang ada di SPBU. Pelaku lalu keluar dengan membawa barang yang diduga ponsel milik korban. Polisi yang mendapatkan laporan kemudian berhasil meringkus kedua pelaku. Pelaku kini telah diamankan di Mapolres Klaten. Pelaku dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Demikian Rendra, informasi dari Biro Yogyakarta, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Danita dari Yogyakarta. Selanjutnya kita bergeser ke Surabaya bersama Farah Manhilah. Farah, ada informasi apa dari Surabaya? Ya, Rendra dan juga pemirsa, ada informasi terbaru dari wilayah Sidoarjo.
Melihat istrinya dibonceng pria lain, seorang pria di Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur nekat menusuk rekan istrinya hingga tewas. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Inilah kondisi AP 29 tahun, pria asal Probolinggo yang indekos bersama istrinya di kawasan Metro Sedati, Sidoarjo, yang diamankan polisi lantaran menusuk rekan kerja sang istri hingga tewas. Pelaku menusuk korban karena dibakar api cemburu setelah melihat istrinya diantar oleh korban. Korban tewas di lokasi kejadian setelah ditusuk pelaku beberapa kali dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku saat ini diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Selain mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban, polisi juga mengamankan sejumlah handphone dan barang milik korban. Ya pemirsa, demikian kabar terbaru dari wilayah Jawa Timur. Selanjutnya saya kembalikan ke Rendra di studio.